السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أيها الإخوة؟ هل أنتم بخير؟ عسى أن تكونوا في خير والصحة طيب اليوم نحن سنتعلم أن تعبير في اللغة الإندونيسية ترجنتوم حيث نقابل هذه الجملة ب tawakkafa ala fil lughah al-arabiyyah. Jadi kita bisa menggunakan kata tawakkafa ala untuk mengungkapkan kata tergantung. Mada tawakkafa ala. Tawakkafa ala. Tergantung. Nu'tikum mithalan. Al-mithal al-awwal. Kesuksesanmu tergantung usahamu. Di situ ada kata sukses. Sukses bahasa Arabnya adalah najah. Najah. Lalu ada usaha. Usaha bisa diterjemahkan juhud atau sa'i. Kita pakai juhud ya. Tayyib. Najahuka kesuksesanmu. Ya karena najah itu bentuknya adalah mudhakar Sehingga menggunakan yatawakaf Yatawakafu ala juhudika Ala juhudika ya, Ala disitu harf jar Ala juhudika Najahuka yatawakafu ala juhudika Tayyib Contoh yang kedua, al-mithal athani. Al harga tergantung kualitas. Tulisan harga tergantung kualitas. Kalau harganya mahal, maka biasanya kualitasnya bagus. Harga, bahasa Arabnya adalah siar atau dijamakan menjadi asar, asar. To'yib di situ ada kualitas, jauh dah kualitas. Ya. Baik, maka terjemahannya kurang lebih seperti ini. Al-asaru al-asaru tatawaqqafu. Ya, ini dibentuk sebagai muannats karena asar tadi jamak ya. Dari kata syar si menjadi asar Tatawak Tatawakafu ala al-amwal Atau Tatawakafu ala al-amwali Baik Al-as'aru ala al-amwali Kebanyakan urusan tergantung uang. Kebanyakan urusan tergantung uang. Kalau ada uangnya, maka urusannya biasanya lancar seperti itu ya. Naam. Urusan, urusan itu adalah amr. Dijamakkan menjadi umur. Umur. Naam. Lalu di situ ada uang. Uang adalah mal atau harta ya. Mal. Maka jamaknya adalah amwal. Sekarang terjemahannya kira-kira seperti ini. Mu'adhamul umur, kebanyakan urusan. wakafu tergantung pada alal al amwali. Mu'adhamul umur, wakafu alal al amwali. Al-mithal ar Contoh yang keempat ya. Hubunganmu dengan orang lain tergantung caramu berkomunikasi. Hubungan dalam bahasa Arabnya adalah alaqa. Alaqa. Naam. Lalu di situ ada cara. Cara bahasa Arabnya adalah tariqah. Tariqah. Naam. Lalu ada berkomunikasi. Berkomunikasi dari kata ittasala Al-Ittisal Al-Ittisal Nah Kita sekarang terjemahkan Hubunganmu dengan orang lain Alaqatuka ma'a ghairika Alaqatuka ma'a Tergantung Tatawakkafu ala Karena tadi alaqah Maka menggunakan Tatawakkaf ala Tariqatika fil ittisal Alaqatuka ma'a ghairika Tatawakafu ala طريقتك Fil الاتصال. Al-mithal al-khamis Al-mithal al-akhir Contoh yang terakhir Kesuksesanmu belajar bahasa Arab Tergantung pada motivasimu Di situ ada kata-kata yang sudah saya jelaskan di atas Untuk terjemahannya Kesuksesan sukses bahasa Arabnya adalah najah najah toyib dan selanjutnya ada motivasi motivasi bahasa Arabnya adalah dafiyah dafiyah atau tasjir dafiyah kita menggunakan dafiyah toyib terjemahannya kurang lebih seperti ini najahuka في تعلم اللغة العربية مو دالم بلا سعرم, يتوقف على دافعيتك يتوقف على دافعيتك بعد موتيفاسمو. طيب أيها الأخوة شكرا على حسن اهتمامكم ومتابعتكم ولا تنسوا للمشاركة في القناة ونحن نستطيع أن نستخدم توقف على للتعبير عن تركانتون في اللغة الإندونيسية توقف على طيب شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته